Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan unboxing gitu teman-teman, dua paket dari Shopee. Jadi yang ini itu aku beli cuma 1 rupiah loh teman-teman. Buktinya ini loh. Iya kan? Terus yang ini itu ada 6 produk, tapi kok di sini cuma 2 ya? Entahlah, kita buka aja yuk teman-teman. Jadi yang pertama dulu ya, yang ini ya. Yang ini itu 1 rupiah aja teman-teman. Ongkos kirimnya yang agak mehong bagi gua sih. Ini bagus teman-teman, 1 rupiah teman-teman. Ya Allah, keren ya. Ini loh, travel bag gitu teman-teman. Bagusnya kayak gimana nih bentuknya? Wah, lumayan sih teman-teman, marun gitu. 1 rupiah lagi. Sepertinya mana nih? Ini ya. Oh, ini dia. Jadi kayak gini. Kelihatan enggak sih? Ini teman-teman. Belinya di mana ntar aku tulis di deskripsi teman-teman. Wow, jahitannya rapi teman-teman, 1 rupiah loh, nggak bohong-bohong. Wah, agak nyesel sih kalau kayak gini nih. Teman-teman, bagus ya. Duh, wow, ini super sih teman-teman, keren pokoknya. Jahitannya rapi lagi ya kan, ini rapi teman-teman jahitannya. Nah, selanjutnya yang ini. Padahal sebenarnya gue pesannya 2 loh, 6 loh. 6 produk. Ini kok yang datang 2 produk, gue komplain ya bisa-bisa. Semoga enggak ya, biar enggak ada komplain-komplain. Gue malas kalau komplain-komplain. Buang-buang tenaga. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Yap. 2. 3. 4. 5. Ih, enggak ternyata teman-teman. 6. Ya Allah, ya Rob. Mantap-mantap nih kayaknya teman-teman nih. Jadi nih, ada 6 item ya. Murcil lagi gue kagak bayar ongkir dari luar negeri pula. Ini teman-teman nih. Ah, jadi yang ini sapu tangan nih, yang nomor 1 ada 10 lembar. Duh, halus sekali lagi nih. Ini loh warna-warnanya. Warnanya random ya. Ada warna hijau. Aduh, gue suka nih hijaunya nih. Ada hijau, terus bukan sapu tangan sih, buat lap kacamata maksud saya, teman-teman. Ada warna kuning. 1 2 3 4, hijaunya cantik banget sumpah. 5 dukanya lebih nih, bukan 10. Terus warna hitam 1. Okay. Selanjutnya ada kalung. Ya, keren banget teman-teman. Gue suka banget sumpah deh. Gak sabar nih mau dipakai. Tapi pakai kemana ya? Pakai di kamar aja lah. Duh, keren banget pokoknya. Duh. Duh, kayak perak gitu teman-teman. Aduh, keren banget pokoknya sumpah. Tau kayak gini mah gue beli banyak. Terus ada kacamata. 1. Kita lihat ya disini. Wow, keren loh teman-teman. Gak kayak yang dijual di emperan.
yang biasanya kalau gue ke pantai. Ini kayaknya bagus nih, aduh keren banget nih kalau dipakai nih. Murce lagi. Oh enggak, 6 barang ini cuma 100.000 lebih deh pokoknya. Aduh bagus nih teman-teman, mantap. Aduh kualitasnya oke. Wah langsung buka Shopee nih gue belanja lagi. Terus yang kedua, keren, keren habis teman-teman. Wow ini besi loh. Kelihatan gak sih? Guys, wow. Wah pokoknya plastiknya juga ya, bukan yang kayak gimana-gimana gitu ya. Nggak kayak, nggak kelihatan murah deh pokoknya. Duh ini mah kayak 100.000 ke atas teman-teman satu bijinya. Ke berapa nih kacamata yang ketiga. Ya Allah ini super teman-teman. Wah. Aduh nyesel sih nggak beli banyak. Terus juga nggak lama loh, cuma semingguan lebih perasaan mah. Duh, ini mah keren sumpah. Duh banget, kerennya kebangetan. Yang satu ya kan, dua, terus kagak ada cacatnya lagi sama sekali. Oh ini nggak ada cacatnya juga nih yang terakhir nih. Wah perfecto dah pokoknya boy. Ayo. Yep. Oh my god. Oh my god, oh my god. Kayaknya ini yang paling bagus ya. Enggak sih, semuanya bagus nih kan. Gimana bukanya? Nih guys. Tuh. Buka kan mata aja, gue gak paham. Masa gue pakai pisau buka. Terah. Robek aja robek. Plastiknya. Wah, ini super teman-teman. Sumpah. Duh, ini sangat rekomendasi sih tokonya. Gue langsung cus nih belanja lagi nih. Ada ini apa ya? Kupu-kupu ya? Ada kupu-kupu ini. Apa enggak sih detailnya? Enggak kelihatan lagi. Oh, ini keren banget nih. Jadi ini kayak apa? Biru-biru gitu teman-teman ya. Duh, semuanya keren pokoknya. Pokoknya toko yang ini super. Ini kalau jempol gue ada 100 juga gue kasih 100 nih jempolnya. Mantap banget pokoknya. Dan sangat-sangat direkomendasikan. Nah untuk detailnya yang tadi itu ya, jadi yang tadi yang ini yang 1 rupiah ini, aduh gue juga gak tahu sih kok gue bisa dapat 1 rupiah ya. Apa karena gue baru download Shopee terus baru belanja gitu. Jadi ada beberapa pilihan sih teman-teman. Jadi waktu itu ya ada pilihan ini, terus isi voucher PLN, terus ada, aduh banyak pokoknya pilihannya. 1 rupiah doang teman-teman. Terus yang toko kedua yang ini, aduh sangat rekomendasi dan super mantap. Oke teman-teman, itu tadi review saya, semoga bermanfaat. Yuk cus teman-teman, belanja yuk. Makasih ya di Shopee. Bye-bye, makasih.